Yang ni nanti Syira nak pakai waktu pergi rumah Alina, mesti jealous. Dia kan tak ada baju macam ni. Syira, bagi mami punya. Ni Syira punya. Anak mami ni kalau pakai apa je mesti cantik macam princess. Kenapa dah muka makcik eh? Mak awak lah yang buat. Mak awak tu jahat lah. Korang berdua dah buka puasa ke belum? Belum. Tadi minum air sikit je. Tu pun kongsi dengan adik. Macam mana kita nak makan? Mak awak kunci kita orang dalam bilik ni. Korang nak tak kalau Syila ambilkan makanan untuk korang? Lagipun tadi Syila ada beli ayam. Kejap eh. Kawan dengan diorang semua. Semua tu jahat tau Syila. Faham? Mami beli benda ni untuk Syila seorang, bukan dikongsi dengan diorang semua. Mami, kenapa Mami kurung diorang? Ha? Kesian diorang tahu tak? Lagipun diorang belum buka puasa. Ambil deh. Ambil ke sini. Naik. Hei, betina. Kau jaga monyet-monyet kau ni. Mami dah. Memang dari awal lagi dah, saya dah agak muskil dengan wasiat tu. Bila saya tengok mak saya macam reda. Tu yang saya pelik tu. Rupanya, dia dah plan dah benda ni semua. You janganlah asyik salahkan dia je. You kenalah tolong dia pelan-pelan. Tapi kan, sekarang ni kan, saya rasa you patut keluarkan makcik you dari rumah. Tak boleh. No. Sedangkan sikit hari, saya cakap sikit aja. Mak saya dah tuduh makcik saya ada skandal dengan saya. Sebab nak bolot harta keluarga kita. Ni kalau saya silap cakap lagi, teruk juga makcik tu kena tahu. Daus, lupa ke? Kan abang saya kerja kat Amanah Raya. Kenapa you tak minta tolong dia je? Masya Allah. You tak ya, eh? Okay, best. Kalau gitu, saya nak minta tolong daripada abang you untuk settlekan perkara ni secara baik. Supaya makcik saya dapat hak dia. Jadi, you please lah, you cakap dengan abang you yang I nak berhubungan dia, boleh? Apa? Haa...
ajar Valentina. Eh, kau tahu tak dia ni laki aku? Eh, apa hal kau ni? Cakaplah sayang, yang you ni dah ada anak dua. Sumpah aku memang tak tahu ayah dia dah kahwin. Eh, asal you tipu ayah? Kenapa you tak pernah bagi tahu ayah yang you dah kahwin sebelum ni? I love you. Please sayang, percayalahkan I. Sekarang kau tengok, dia dah cakap terang-terang kat kau. Okey, sekarang macam inilah. Kalau kau rasa dia pilih kau, aku back off. Tapi kalau dia pilih aku, it's too bad for you. Eh, too bad bukan otak kau. Too bad for me, konon. Eh, kau tahu tak dia ni laki aku, dah ada anak dua dah. Kau tak faham masa? Kau lah yang kena berambos. Please lah, Bini. Malu depan orang ramai ni. Kalau you tak nak malu, suruh dia berambus sekarang. Suruh dia berambus sekarang. Apa lagi? Rose. Eh, mana? Saya nak Mami pulangkan hak makcik balik dan kasih dia keluar daripada rumah ni. Mami, Mami tak seharusnya simpan dia dalam rumah ni semata-mata nak balas dendam macam Mami. Mami sebab tak sepatutnya buat macam itu. Eh, kau jangan masuk campur boleh tak? Ha? Itu bukan urusan kau. Mami, saya anak Mami. Saya tak nak makan duit haram tu dan tinggal angkat nama segi ni. Tak halal, Mami. Papa dah lama tak ada dah. Benda ni pun dah lama berlaku. Aku belum puas. Okey. Saya akan minta amanah raya selesaikan masalah ni. Jadi, kalau Uncle Wan dipenjarakan kerana palsukan wasiat tu, Mami jangan salahkan saya, okey? Hei! Kau ni kenapa ni? Kau bersama? Dah kena nasihkan kamu pun tu? Kau kurang ajar dengan Mami, eh, Fidos. Okey. Mami degil juga, kan? Fidos! 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 Makcik! Fidos! Hei! Kau ni kenapa? Ha? Hei! Kenapa kau asyik nak bela dia je? Aku ni siapa, Fidos? Aku ni Mami kau! Aku yang menanggung kesakitan tu bertahun-tahun lamanya, Fidos! Kau tak nak faham perasaan Mami? Mami, mana kunci bilik makcik? Aku tak nak kasih. Biar dia mampus. Mami, bagi saya kunci bilik ni sekarang. Kau buat aku macam ni, lagi aku benci dengan dia, kau tahu tak? Tengok, tengok sekarang. Sekarang ini pun dia nak ambil kau daripada aku. Tak kecil ke perempuan tu? Aku tak boleh maafkan dia. Oh, aku tak boleh terima ni semua. Aku tak boleh terima. Stop, Mami! Stop! Tak baik, Mami. Kita lepaskan aja daripada rumah ni. Ha? Buat apa kalau Mami bertambah sakit kalau dia masih ada di sini? Aku tak nak! Aku tak nak! Aku tak nak lepaskan dia! Cepat! Tak cukup lagi! Ha? Dia dah rosakkan bahagiaan aku. Dia dah rosakkan rumah tangga aku. Semua hak aku ni dah hampir. Sekarang aku cuma nak hak aku ke lagi. Tak boleh aku nak hak aku aja. Mas! Abang baliklah, bang. Saya janji saya akan terima dia, bang. Asalkan abang tak tinggalkan kami dengan anak-anak di rumah tu. Eh, awak balik sekarang? Balik! Abang janji abang balik ke rumah, ya, bang. Kami semua rindukan abang, bang. Saya cakap awak balik. Awak baliklah sekarang. Awak ni tak faham ke? Ha? Tak payah nak buat drama kat sinilah. Saya dah penat, letih. Hari itu awak cakap awak boleh terima dia. Lepas tu hari-hari awak cek gaduh dengan saya. Awak pukul.